jadi kita di luar rumah gitu. Tunggu. Bentar. Guys. Dalam hitungan ketiga Anda harus subscribe. 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 Channel ini 1, 2. 3. Which is even literally kayak upload setiap hari gitu. Wah, subscribe aja di bawah guys. Dan klik notifikasi. Oke. Okay. Thank you so much. I love you. Kasih. Lanjut videonya. Alright, action. Ngobrolin finalisasinya. Kan kemarin udah bareng sama satu rumah itu. Kita bakal kasih tahun ke cowok-cowok. Mereka yang katanya lagi boys time gitu, enggak tahu deh dia ini. Kita lagi mau jemput mereka cowok-cowok habis. Cowok emang lelet tahu. Gantian ya guys, boys kayak tungguin cewek, sekarang cewek tungguin cowok. In no range. In no range. Hari ke berapa? 2000 years later. Hi, I miss you. What's up? What's up baby? Kalau pergi sama cewek nggak bisa nyari cewek dong. Kalau nggak bisa nyari cewek, kita nyari cowok. Jangan dong. Okay guys, we're back. What's up? Akhirnya kita kembali lagi, Mak. Udah pembukaan. Kita ngumpul mau ngapain? Kita mau tahu kalau kita berunding. Kemarin kita udah ngomong panjang dari mulai mencari rumah, udah berapa bulan tuh kita? Hampir sebulan lebih ya. Iya. Hampir sebulan lebih. Dan boys kemarin pergi ke luar negeri di kita, jadi kita sudah menguruskannya dengan sangat baik. Oh, bagus dong. Kita juga walaupun kita di luar negeri, kita tetap menguruskannya dengan sangat baik juga. Tapi kita lebih baik. Allah. Bigas tapi. Ya udah saya tolong. Kita udah mencari beberapa rumah, bukan beberapa, tapi banyak banget. Dari sekitar rumah kita, luar rumah kita, jauh lagi. Itu gaya katak. Dari semua pilihan-pilihan kita, dari 1000 menjadi 100, dari 100 menjadi 10, 10 menjadi 5, dari 5 menjadi 6. Jadi 1 jadi 0. Bikin emosi. Jadi akhirnya. Dan boys sudah memilih dan kita inilah yang terbaik dan untuk diserahkan ke orang tua kita dan membuat bangga orang tua kita. High five. Dan girls sudah mendilkannya. Kalian juga mau, kita juga mau. Deal apa? Lah ini sama berarti rumahnya kan? Sama. Kemarin kita udah omongin. Yang kemarin di grup. Kamu udah ke situ, kita juga udah ke situ. Oh, yang itu yang pas banget. Iya, yang ruangannya banyak. Nih. Yang kita kirim ke grup. Yang ke grup. Yang kita kirim ke grup. Lah, ya kan? Kok yang itu sih? Kan? Aku yang itu. Yang itu kemarin kita itu. Kok beda jadinya? Kok ya ini kan yang kalian mau. Kita kan yang beda. Kemarin kan ada dua pilihan. Bukan yang itu. Yang putih. Kan yang ini lebih mahal coy. Kita tuh udah mau enggak yang penting. Yang penting itu bagus rumahnya. Kita udah WhatsApp kamu berdua di. Ya itu bagus. Itu bagus. Rumahnya tuh kayak resort dan unik. Tapi ini bukan selera kita. Tapi ini tuh privasinya. Privasinya gak ada yang ngalahin. Iya sih, ini privacy jauh lebih bagus dan kompleksnya jauh lebih aman sih kalau tempat kalian tuh. Iya. Walaupun kita juga aman punya kita. Tempat kita nih ruangan-ruangannya banyak, cocok buat kita yang anak. Aduh, banyak. Gimana sih? Terus tempatnya nyaman. Terus tapi kalian udah deal. Kita juga udah deal. Lah? Kan dia udah kita juga lagi tuh. Udah tanda tangan. Gimana sih? Kalian di luar negeri? Dari kemarin kita di sini. Mana emang ada videonya? Ada. Kita udah tanda tangan. Kita udah tanda tangan. Bang, kita udah tanda tangan kan? Kok gak bilang kita sih? Udah. Kan kita udah. Aduh, kalau dua kayak gini gimana dong caranya? Enggak tahu. Bentar. Kan kita enggak bilang kan? Dulu kok enggak bilang. Kan gua enggak ngomong sih mending deal aja. Kan kita ngomong di grup. Aku juga enggak bilang. Kapan kan kita ke grup yang di grup? Makanya ya di grup tuh baca. Di mana? Di grup
kita, kalian diem, artinya kalian setuju. Kita setuju ya. Aduh. Terus kita telepon rumah putihnya, udah deal. Belum kok, Bu. Ya udah kita datengin dong ke rumah yang putih. Deal dong. Kenapa enggak tanya kita dulu? Lah, kan kalian bilang juga udah deal. Maksudnya kalian juga setuju dengan rumah yang putih. Bukan yang putih, yang putih lagi. Itu kan kita enggak ngerti. Kan dia bilang deal doang. Bentar. Yang putih itu bagus, tapi kan tempatnya enggak private sih. Tempatnya enggak private. Kan cari privacy. Coba kasih tahu. Enggak, kan jadi salah. Kan dia bilang deal salah. Kok salah? Kan dia cuma bilang deal doang. Kayaknya taunya kita udah satu. Kita udah satu pikiran di situ. Kajian enggak kak? Ayo terakhir ngeliat ya di grup tulisannya. Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. Udah deal. Udah deal yang udah itu. Udah deal kan? Itu kita sama yang dealnya. Yang satu lagi. Nah terus kita telepon kan. Ibu, kita dengar itu rumahnya udah didealkan ya sama kakak-kakak saya. Bilang, belum. Ya udah kita kesana dong langsung ngedeal. Eh kamu tuh aneh deh. Ngomong tuh ke kita dulu lah, masa ke ibunya dulu? Ya kita gak tahu kan. Jadi bilangnya udah bentar, deal. Nah udah bentar, deal tuh kayak banyak banget artinya gitu loh. Dia ngomong gak maksudnya langsung. Udah deal pilihan kita. Atau Kak Jidah udah deal sendiri. Pas kita telepon, oh ternyata belum deal. Bukan Kak Jidah dong, semuanya. Kita semua udah ngedeal. Kak Soha juga semuanya udah deal. Ngedeal. Ya kan kalian lihat fotonya, kita habis tanda tangan. Kita videoin tapi, semuanya. Tapi kita tuh orang suka. Boys, setuju lah kita ngambil rumah yang putih? Setuju lah. Bos doang. Setuju lah. Kalian lebih milih yang satu apa dua? Mereka atau kita? Kita dong. Kita dong. Kita. Privacy itu dan safety. Kayak itu lebih bagus kita. Bukan bagusnya privacy sayang. Itu adalah salah satu. Dia bagus yang paling penting dong. Rumah juga lebih gede. Bentar, gini deh. Jadi kita dua rumah gitu? Lah gimana? Jelas ke gimana tuh duitnya dapet. Kita patungan. Duit aku habis dong. Terus berarti gimana? Ya kan kita kumpulin semua patungan pusing kita lah. Di manajer kita. Kita satu lagi. Semuanya. Satu pikiran, satu perasaan, semua sama. Ya enggak, maksudnya kan kita kan dealnya tuh untuk patungan ke satu rumah itu. Iya. Terus jadinya kedua rumah. Ya enggak tahu lah kan kita tahuin cuma satu rumah. Kita dua-duanya niatnya sama, kita mau tujuannya sama, sebabnya sama. Ya, ya. Iya, kan kita di dua rumah loh. Gimana antar Umi Abi? Dua rumah loh. Ini udah pas banget, ada kamar Umi Abinya. Kita juga ada kamar rumah. Semua kita. Ya kita juga. Emang lebih banyak, kamarnya berapa? Berapa kamarnya? Jadi guys, kamar bertiga dong. Kamar berdua kan? Enggak, kamu kamar berapa? Bertiga. Kita 8 kamar. Dua. Ini kenapa kak pilih? Dua juga. Nah, 8 kamar. 8 kamar. Dua coy. Ini kenapa kita pilih gara-gara ini kamarnya baik banget. Bukan sekedar kamar, ruangannya baik ini banget. Ini 8 kamar. Terus enggak jauh bedanya sama desain rumah kita sebelumnya. Karena desain-desain klasik itu cocok sama kita, sama Abi semua. Ya. Tapi Abi Umi juga suka sama desain yang itu. Karena itu desain resort kayak gitu emang dari dulu ya impian sih. Enggak, kita juga sebenarnya pengen juga yang modern kayak gitu, pengen juga. Cuma yang privacy itu enggak dapat giliran dapat udah dibeli. Yang hari itu yang kalian tunjukin iya, dibeli. Setuju banget. Itu yang udah setuju banget. Coba tanya Kak, bentar balikin enggak ya kira-kira? Balikin gua kan tangan atas. Tangannya berapa kertas deh? Tanda tangannya 7 kertas. Semua atas mata. 8. Mana bisa main-main soal rumah? Jadi gimana mau tanya Kak dulu tuh? Udah tanya deh. Gimana? Kamu tanya enggak mungkin coy. Tapi coba dulu deh. 7. Enggak masalah. Coba dulu. Kan udah, masa dua rumah. Ya, mungkin bisa ngomong kan pelan-pelan. Duitnya gini. Juga buat renov. Iya, buat renov belum, buat beli perabotan. Sebenarnya pikirnya tuh biar kita enggak usah ngeluarin duit banyak-banyak. Kayak rumah yang bentuknya hampir sama kayak rumah kita yang lama. Perabotannya cocok. Enggak usah beli perabotan baru. Ya entar, tanya dulu. Tapi ini tuh rumahnya proper banget. Halo. Ini ya, rumahnya tuh yang enggak ada yang sebelum. Halo, Kak. Kok jadi dua rumah, Kak? Enggak, tadi pas tanda tangan itu. Kak, gimana dong? Coba dong minta ke ibunya gitu, mungkin Kak. Dia kiranya emang mau dua rumah. Lah, enggak, ya enggak mungkin dua rumah, Kak. Coba. Ini kita kayak gimana? Coba misal, jadi gimana tinggalnya misal gitu terus bayar dua kali gitu, Kak? Coba. Enggak, Kakak coba hubungi itu ibunya yang satu lagi. Ibunya satu lagi enggak bisa direk, enggak bisa di itu, enggak bisa di. Bisa mundur gitu. Enggak bisa mundur gitu. Coba ngomongin pelan-pelan gitu sama ibunya. Minta ke ibunya kan ini anak-anak. Bu, salah beli, Bu, masih gitu. Iya. Enggak mungkin. Kok Kak Ika enggak tahu kita dulu sih? Ya, kok kayak enggak tahu kita dah. Kak tuh ngerti gimana sih? Coba. Halo Kak Ika, gak maksudnya? Bisa dong Kak Ika. Kan kita satu, kita rame-rame patungan buat satu rumah. Hah? Ron, emang enggak, kok dua rumah? Bingung. Aduh, gimana? Kok dua rumah? Kok kayak, apa sih? Coba tanya ke ibunya dulu Kak. Itu juga udah stres di sini. Di dalam kontraknya, kalau kita melanggar kontrak, apalagi ngebatalin, kita harus denda. Iya, denda. Itu dendanya tertulis tuh dalam kontraknya. Ya lagian, tangan rumah kok gitu-gitu aja, kita tahu satu rumah. Kita kan ngertinya itu udah deal. Kita ngertinya itu dealnya. Ya kan kalian tahu kita bilang kita udah deal. Kenapa kamu nggak bilang dulu? Kalian deal yang mana? Aduh, ibu.
Itu dong, dia lagi sama orang yang pindah-pindahannya. Mau kasih tau Umi dulu aja gak? Gimana cara? Jangan, ini surprise buat mereka. Ntar Umi kaget gak menjadi kita tiba-tiba dua gitu. Ini urusan kita lah. Tiba-tiba kayak Kak Ika juga gak tahu. Sebentar. Ini sekarang solusinya udah gak ada. Kita gak bisa mundur. Bentar. Kak Ika, bisa gini sih? Klik, fixnya bisa. Soalnya udah tanda tangan, mau kita harus penalti. Iya, mungkin sih. Iya, di kontraknya udah ada. Iya, di kontraknya juga jelas. Ditulis gitu, gak bisa cancel, tanda tangan. Gitu kan? Karena udah gak bisa mundur, jadi gimana? Yaudah. Guys, kayaknya ini cuma ada satu solusi. Kita sama-sama mau mempersembahkan rumah terbaik untuk orang tua kita, bener gak? Iya, guys. Bener gak? Kita mau surprise-in mereka dengan rumah baru, bener gak? Iya. Biar mereka pulang udah fresh. Bener. Jadi mulai sekarang. Jadi mulai sekarang, girls dan boys dua-duanya pengen persembahkan yang terbaik. Jadi rumah girls kita bilang resort, dan rumah boys kita bilang residence. Jadi kita teruskan aja di bawah guys, dalam hitungan 3, 2, 1, action! Kita akan berlomba-lomba siapa yang akan memberikan rumah yang terbaik untuk mereka. Jadi mulai sekarang, mulai mengisi, mulai ngecat, mulai renovasi. Jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik. Just girls, all girls, boys, all boys. Yes. Jadi girls bertanggung jawab sama rumah resort, boys bertanggung jawab sama rumah residen. Okay. Gimana sebagus-bagusnya bisa jadi sekeren-kerennya? Umi pasti pilih, kan kita gak mungkin suruh Umi gal dua-duanya kan? Iya. Jadi Umi akan pilih siapa yang terbaik. Gila sih. Kita. Menurut gue. Klik, bentar, tapi tetep lah. Dua rumah lagi. Pusing sih. Tempat kita nih keluar, kamu main skuter berjam-jam. Kita kemarin udah berantem panjang, oke? Okay? Ya, cukup. Itu entar berantem. Tapi kita semangat. Pusing. Kalau buat Umi Abi enggak pusing ya. Semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa. Push with me. Yeah. Let's go. Walaupun kita berbeda tempat, kita tetap satu tujuan. Iya. Tapi bentar. Kita tetap main sama Mighty. Ya iya. Enggak, kita bukan main sama Mighty. Apa sih kayak gitu? Udah, kita langsung aja keluar. Sekarang kita udah jelas ya, challenge siapa yang bisa mempersembahkan rumah yang terbaik untuk orang tua kita. Kita fix, kita lebih gede. Kasih tahu dia lebih gede, dia lebih gede. Dia lebih gede. 1, 2, 3. Kita! Jangan dong, karena bagus. Hei, jangan dong. Udah deh, gue lagi ngomong, tunggu dulu. Kita rumahnya ada kamar mandinya. Satu poin. Dengar. Langsung Fatah lanjut. Kasih tahu Teh, lagi Teh. Coba kasih tahu unggulnya tuh apa rumahnya kalian? Ada meja makan. Meja makan. Ih, dua. Berapa kalau mereka tuh curang rumahnya udah ada sini? Enggak, berapa? Berapa kosong? Meja makannya berapa? Kasih tahu Teh. Seatnya. Tapi dua dong rumah. Seatnya. Berapa Teh? Dia lupa. Ingetin. 12. Kursinya. 12. Itu 5. Itu yang ini 5. 12. 12. 12. 12. Sai. Poin 3. 12. Poin 3 ya. Benar. Jangan main-main. Coba apa? Girls punya apa? Ada apa? Kalau girls itu enggak ada kata. Kita. Itu lagi jawab. Ruangannya. Udah. Ipra. Ruangannya banyak. Ruangannya banyak. Mana enggak kelihatan. Mobil sprinter bisa muter. Lah, kita juga bisa mobil sprinter muter. Keluar masuk. Gila. Kita lebih canggih, muter kayak gini. Sing, itu mobil sing. Sprinter. Iya, mobil sprinter. Kita juga bisa. Astaga. Bunda Rai, sing. Selamat. Nggak, kalau kita tuh unik, terus banyak banget ruangan. Kita modern. Kita modern. Tahu nggak? New home. Kamar kita ada Princess Aurora-nya. Hey yo! New home. Hey yo! Rumah kita ada saunanya. Oke, let's go. Rumah kita kolam berenangnya, ada air mancurnya.
Oh iya, kita. Tapi kamu punya kalian yang udah lapuk itu kan? Apa sih? Heyo. Heyo. Kalau itu sarkas, kalau itu sarkastik. Udah. Yuk, yuk. Jangan, udah jangan berantem lagi ya. Rumah kita. Kasih tahu dah. Jangan. Rumah kita. Kolam renangnya ada pegangan besinya. Rumah kita. Kita ada kura-kuranya. Oh. Rumah kita berarti kupanya. Rumah kita ada dua ikan. Ikan juga. Rumah kita ada upi. Udah rumahnya udah rumah kita ya udah. Oke, jadi kita akan pindah 3 hari lagi. Oke, siap. Jadi mulai dari sekarang kita udah pengen packing. Ya. Kita juga harus mensyukuri yang kita udah banyak yang kita mau tinggalkan tuh banyak. Yang udah iya, kita udah bertahun-tahun udah lama banget kita di situ dari sebelum kita jadi Gen Halilintar. Belum kita jadi kayak sekarang. Dia itu sudah berbakti. Sangat banyak banget yang kita terlalu banyak memory. Too much memory. Kayaknya kita harus bikin lagu deh, pemindahan kayak gini. Iya. Bikin lagu apa ya? Pindah. Oh, gini gimana lagunya? Tapi nadanya nih, guys, tapi nadanya itu harus berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Gini ya, pindah. Sama dong. Apa? Pindah. Apalah? Guys, ini kan kita udah habisin 2 rumah nih. Duit habis. Beli memory card gak bisa nih. Jadinya kalian jangan lupa subscribe dan nonton video sampai habis. Kalau boleh iklannya jangan di skip. Memory card belum dibeli. Guys, kita mau pindah sebentar lagi. Tunggu video selanjutnya, oke? Jangan lupa subscribe untuk nonton video selanjutnya, oke? Jangan lupa beli bukunya Gen Hunter di Gen Hunter Store. Oke, bye-bye! Over and out! Hari telah tiba. Waktunya pindah. Coba lagi sudah. Hei, kesel ya! Aduh banget, guys.